Good morning. Welcome to my class again. Today we are going to learn English. But before that, we have to know why English is important. To explain you more about that, I will switch to Bahasa to give you overview and interact your motivation to understand English. Okay, kenapa bahasa Inggris itu penting? Bahasa Inggris itu adalah bahasa dunia. Jadi, kalau kita mengerti bahasa Inggris, kita bisa bepergian kemana saja, bisa berkomunikasi dengan siapa saja dalam bahasa pergaulan internasional. Yang kedua, kalau kita mengerti bahasa Inggris dan bisa berbahasa Inggris dengan baik, maka kita punya kesempatan yang lebih besar untuk bekerja di mana saja dan bisa melamar pekerjaan secara global. Dan tentu saja, peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar itu lebih tinggi karena kita bisa bekerja di mana saja. Yang kedua, kita juga bisa mengetahui bahasa sains. Informasi apapun yang Anda cari akan mudah ditemukan. Kenapa? Karena sebagian besar referensi, textbook, jurnal ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, Anda tidak akan mengalami kesulitan kalau Anda mencari referensi dalam bahasa Inggris. Coba Anda perhatikan di search engine, banyak sekali informasi yang tertuang dalam bahasa Inggris, tetapi begitu kita menggunakan informasi dalam bahasa Indonesia untuk mencari sebuah pengetahuan yang sangat spesifik, maka informasi itu bisa jadi literaturnya sangat terbatas. Nah, bagaimana sih belajar bahasa Inggris itu? Apakah bahasa Inggris itu susah? Sebenarnya tidak. Bahasa Inggris itu hanya alat komunikasi, sama dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada sulitnya berbahasa Inggris. Kalau ada orang Jawa bisa berbahasa Bugis, atau ada orang Kaili bisa berbahasa Jawa, apakah mereka pernah kursus bahasa daerah itu? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana mereka bisa berbahasa Inggris? Mereka berbahasa Inggris dengan meng-copy lalu paste. Dia dengar, dia perhatikan, lalu kemudian dia latih untuk bicara. Hal yang paling penting juga adalah lingkungan sekitar kita. Jadi ketika kita berada dalam lingkungan Jawa semua, otomatis secara pelan-pelan kita akan terpengaruh, lalu kita tertarik untuk mau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa. Begitu juga kalau kita berada di lingkungan yang sehari-harinya ada orang-orang banyak berbahasa Kaili, maka kita akan tertarik atau kemudian merasa butuh untuk mempelajari bahasa itu secara tidak sadar. Nah, kenapa tidak bahasa Inggris dikondisikan seperti itu? Caranya mudah. Pakai metode itu. Bukankah anak kecil yang belajar bicara tidak pernah kursus bicara? Lalu bagaimana bisa anak kecil itu akhirnya bisa bicara? Anak kecil itu bisa bicara karena dia mendengarkan apa yang orang tuanya bilang, lalu kemudian dia simpan di memorinya, lalu dia mulai menirukannya. Metode itu disebut dengan metode imitating atau meniru. Nah, penting sekali metode ini diterapkan supaya kita mulai berbahasa Inggris dengan bicara. Ingat, the only way to speak English is speaking. Satu-satunya cara dapat berbahasa Inggris adalah dengan bicara. Dan metode paling mudah untuk bisa berbicara atau berbahasa Inggris dengan cepat dengan menggunakan pendekatan imitating atau meniru. Perantaranya bisa apa saja. Anda bisa menonton film, dengarkan, jangan terbiasa membaca subtitlenya, lalu kemudian lihat, dengarkan apa yang dia bicarakan, lalu kemudian copy, lalu tirukan. Begitu juga dari lagu, dengarkan, pahami, tirukan. Membaca buku, membacanya keras-keras, dengarkan apa yang Anda baca tadi, ulangi lagi sampai pronunciation-nya betul. Lalu kemudian Anda secara tidak sadar mulai terampil berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Metode itu yang saya pakai, belajar bahasa Inggris. Lalu kemudian saya bisa berbahasa Inggris dengan baik. Lalu kemudian saya bisa mengikuti tes IELTS dan TOEFL.
Lalu kemudian saya bisa studi ke luar negeri, ke Jerman, dengan beasiswa. Nah, dari beasiswa itu, saya bisa jalan-jalan ke beberapa negara di Eropa. Mau tahu bagaimana cerita dan foto-foto saya atau memori keluarga kami ketika saya sedang studi di Eropa? Lihat foto-foto berikut ini. Ingat, satu-satunya cara untuk keliling negara-negara lain dengan gratis adalah dengan status mahasiswa. Dan itu hanya bisa ditempuh kalau kita bisa mendapatkan beasiswa. Dan tentunya syarat utamanya adalah Anda bisa berbahasa Inggris. Oke, kita lihat foto-foto berikut. Ini adalah pintu masuk saya ke Eropa, memperoleh beasiswa S3 di Jerman, dan alhamdulillah saya berhasil memperoleh beasiswa Erasmus Mundus. Kenapa kuliah ke luar negeri? Misalnya, saya memilih Jerman, selain untuk menggeluti bidang ilmu yang saya pilih, saya juga ingin berinteraksi dengan berbagai kultur. Ada berbagai mahasiswa yang datang dari berbagai pelosok dunia, kami bercampur di dalam satu kelas, lalu kemudian berinteraksi, saling belajar, mengerti kultur masing-masing, dan membangun networking. Göttingen University adalah salah satu universitas tertua di dunia, memiliki banyak peraih Nobel, dan memiliki fasilitas pendidikan dan laboratorium yang mutakhir. Tentu saja, bepergian ke Eropa tidak hanya untuk tujuan studi, tetapi juga untuk jalan-jalan ke beberapa negara di Eropa. Ke Paris, Amsterdam, Belanda, ke kebun bunga terbesar di dunia di Keukenhof, ke Volendam, Vienna, Austria, negeri Berbi di Praha, ke Kamboja, ke Bangkok, bermain salju, dan akhirnya selesai juga kuliah 4 tahun. Nah, apa mimpi kalian? Mulai sekarang, pikirkan tentang masa depan dan mulailah suka dengan bahasa Inggris. Karena dengan bahasa Inggris, Anda bisa meraih mimpi Anda lebih indah. Oke, sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Bye!